Nih. tiket, lalu nilai saldo. Pilih jumlah tiket, lalu nilai saldo. Masukkan koin atau uang kertas. Tentang jelek nggak mau deh. Pilih jumlah cetak struk, masukkan koin, cetak struk, uang kertas. Untuk mencetak struk, pilih cetak struk. Untuk mencetak struk, pilih cetak struk. Ambil tiket dan uang kembalian. Untuk mencetak struk, pilih cetak struk. Masih sepi. Oh, ini keretanya nih. Ayo. Ya. Ayo masuk, masuk. Panjang kan? Hati-hati. Ayo mana buruan masuk. Udah tutup kok. Ya. Ya udah sana. Ya. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun akhir Bundaran HI. Bundaran HI. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Bundaran HI. Bundaran HI. Kepada seluruh penumpang, untuk menghambat penyebaran COVID-19, seluruh penumpang diminta untuk tidak berbicara dalam bentuk satu arah atau dua arah antar penumpang maupun dengan menggunakan telepon. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. To all passengers, to prevent spreading of COVID-19, all passengers are prohibited to speak in one way or two-way communication between passengers or by phone. We apologize for any inconvenience. Kepada seluruh penumpang, dimohon untuk menjaga kebersihan area stasiun dan kereta. Terima kasih. To all passengers, please keep the station and train clean. Thank you. Stasiun berikutnya, Fatmawati, Indomaret. Fatmawati, Indomaret. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. Kepada seluruh penumpang, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. The next station is Fatmawati, Indomaret. Fatmawati, Indomaret. The doors on the right side will open to all passengers for Bundaran HI. Bundaran HI. Kepada seluruh penumpang, untuk menghambat penyebaran COVID-19, seluruh penumpang diminta untuk tidak berbicara dalam bentuk satu arah atau dua arah antar penumpang maupun dengan menggunakan telepon.
Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. To all passengers, to prevent spreading of COVID-19, all passengers are prohibited to speak in one way or two-way communication between passengers or by phone. We apologize for any inconvenience. Stasiun berikutnya, Senayan. Senayan. Pintu di sebelah kiri akan terbuka. Kepada seluruh penumpang, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. The next station is Senayan. Senayan. The doors on the left side will open. To all passengers, please check your belongings. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun akhir, Bundaran HI. Bundaran HI. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Bundaran HI. Bundaran HI. Kepada seluruh penumpang, untuk menghambat penyebaran COVID-19, seluruh penumpang diminta untuk tidak berbicara dalam bentuk satu arah atau dua arah antar penumpang maupun dengan menggunakan telepon. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. To all passengers, to prevent spreading of COVID-19, all passengers are prohibited to speak in one way or two-way communication between passengers or by phone. We apologize for any inconvenience. Stasiun berikutnya, Blok A. Blok A. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. Kepada seluruh penumpang, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. The next station is Bundaran HI. Stasiun berikutnya, Cipete Raya. Cipete Raya. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. Kepada seluruh penumpang, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. The next station is Cipete Raya. Cipete Raya. The doors on the right side will open. To all passengers, please check your belongings and step carefully. Stasiun berikutnya, ASEAN. ASEAN. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. Kepada seluruh penumpang, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. The next station is ASEAN. ASEAN. The doors on the right. Seluruh penumpang diminta untuk turun. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih telah menggunakan MRT Jakarta. Sampai berjumpa kembali. To all passengers, please alight at this station. Check your belongings and step carefully.
Thank you for riding with MRT Jakarta, and see you on the next trip. Stasiun berikutnya, Lebak Bulus Grab. Lebak Bulus Grab. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. Kepada seluruh penumpang, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. The next station is Lebak Bulus Grab. Lebak Bulus Grab. The doors on the right side will open. To all passengers, please check your belongings and step carefully. Kartunya di tap. Tinggal 2.000. Tinggal 2.000. 8, kena 14.000 sekali jalan. Di main terminal stasiun Lebak Bulus. Ini dulunya lapangan sepak bola Lebak Bulus, terus dihancurin, sekarang jadi tempat terminalnya, pangkalannya MRT. Ini ada banyak gitu. Ya. Terkoneksi sama halte busway. Halte buswaynya sini. Nah, kalau mau lanjut, kita keluar. Kita naruh mobil di parkiran. Namanya Park Ride. Itu buat mobil 5.000 seharian, buat motor 7.000. Parkir di sana karena murah. Cuman kita perlu jalan kira-kira 500 meter ke tujuan. Kalau tempat parkir biasa 5.000 per jam, jam berikutnya 3.500. Tinggal dikali berapa kali kalian parkir, berapa jam kalian parkir. Itu bisa di Point Square atau di Carrefour Lebak Bulus. Tapi saran saya mendingan di sini karena lebih murah. Ini pejalan kakinya aman, dikasih pembatas begini, bebas dari pedagang sama bebas dari kendaraan. Terus jangan sekali-kali juga parkir sembarangan karena banyak disup yang muter, jadi hati-hati. Ini ada peringatan juga di larang parkir, kalau enggak ditarik disup. Jadi amannya parkirlah di tempat parkir yang sudah ditentukan. Nah, ini mau menuju parkiran. Nah, tempat parkirnya kurang bagus, belum di aspal juga, bawahnya nggak semuanya. Tapi tarifnya murah banget. Kalau buat motor 2.000 seharian, buat mobil 5.000. Motornya ya biasa aja, cuman kalau buat yang tiap bulan selalu menggunakan parkiran itu lebih hemat ya. Ini kan parkiran yang biasa, mana bukanya dari pagi sampai jam 10 malam aja, selebihnya tutup tuh.